Ya, jadi ini adalah aplikasi Trumpet. Dan aku coba mainkan ya. Jadi ini musiknya gabung sih ya. Jadi ini tombol-tombolnya pakai tombol AB gitu ya. Nah, kita coba satu-satu dulu. Ya, ini cara mainnya ya. Lanjut. Ya, jadi seperti itu ya guys, main trumpet machine. Tapi juga ada sih aplikasi selain trumpet machine ini, juga ada trumpet 24 ini. Trumpet 24. Jadi sebenarnya hampir sama sih ya. Cuman aku baru-baru memainkan sih. Coba aja ya. Ini aku mau review ke kalian, barangkali teman-teman ada yang butuh referensi gitu ya, atau rekomendasi. Ini cara recordnya ditekan sini ya. Jadi sebelum main ini sebenarnya teman-teman harus ngapain dulu ya, lokasi tombol-tombol ini. Jadi kalau sudah hafal tinggal main aja. Oke, jadi seperti itu ya, dua aplikasi yang sudah saya review teman-teman. Jadi kalau aku mau rekomendasiin, sebenarnya Trumpet Machine atau Trumpet 24 itu sebenarnya ada plus minus masing-masing sih. Kalau saya sih lebih suka yang ini, Trumpet 24. Selain tombol-tombolnya bisa menyala seperti ini, nah, ada variasi warna. Terus di sini ada editor, jadi ada kolom editor di sini. Nanti bisa merubah isi dari kotak-kotak ini juga. D
dengan cara teman-teman memasukkan file WAV atau WAV itu ya. Nanti tinggal masukkan tombol ini suara apa, suara apa, suara apa, itu tinggal memainkan aja, digabung begitu. Oke, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, terus dukung channel ini, kita bangun sama-sama. See you.